Baik, kembali lagi di channel saya, Wali Kelas 33. Kali ini saya akan mereview kaos polos dari brand Uniqlo ya. Kebetulan saya baru beli ini. Ini tag atasnya ya, Uniqlo. Ukuran M, buatan Indonesia. Seperti ini. Ini harganya di 249.000 atau 250.000. Ukuran M, lingkar dadanya 88 sampai 96 cm. Ini warnanya di warna grey atau warna abu-abu ya. Bahannya dari katun, t-shirt, kerah bulat seperti ini. Ini saya beli yang polosan saja karena bahannya ini cukup nyaman. Saya juga sudah pakai, bahannya cukup bagus seperti ini. Polosan, nggak ada gambar atau bordir atau sablon seperti ini. Polosan model oversize ya. Kita coba lihat tag bawahnya seperti ini, ada tag bawahnya ukuran M Uniqlo, tag bawahnya seperti ini. Ini dari luar seperti ini. Seratnya ya, ada seratnya, nyaman dipakai juga bahannya. Ini model kerahnya seperti ini, jahitannya bagus, rapih. Kita coba lihat bawahnya seperti ini, dalamnya bahannya bagus ya, cukup tebal tapi dingin di badan juga. Bahannya nyaman dipakai seperti ini, dalamnya, luarnya seperti ini, seperti ada serat-seratnya seperti ini. Ini model tangannya agak lebar ya seperti ini, jadi nyaman dipakai juga buat sehari-hari atau buat lama juga. Jahitannya rapi seperti ini, jahitannya cukup rapi. Model kerah bulat ya seperti ini. Ini tangannya, ini dari belakang seperti ini. Bawahnya lurus ya seperti ini. Seperti ini. Mungkin cukup sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan boleh disimpan di bawah. Nanti saya bantu jawab sebisanya. Terima kasih.